kitchen. Halo guys, welcome to the Pakci. Jangan lupa nonton video ini sehingga habis dan terus mendukung channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan Pakci dan juga Ruli. Halo guys, apa kabar kalian? Semoga sehat-sehat aja ya guys. Yes. Guys, aku lapar banget ini, serius. Aku belum makan lagi, aku belum apa-apa lagi ya. Tapi kita akan reaksi kepada udah diantar makanan. Satu video daripada hobi makan guys. Tapi lagi seru kita. Ya kan, ketika ngeriak, ketika lapar itu. Benar. Nah, jadi gitu. Jadi dia punya feeling, dia punya ekspresi itu lebih seru gitu. Lagi lapar gitu. Iya benar. Dan juga guys, terima kasih udah nonton bareng bersama kita ya, yang sudah mampir di The Pakcik ya. Makasih udah dukung channel kita. Teruskan subscribe kita, teruskan komentar ya, teruskan hantar apa yang kalian mau kita reaction guys. Yes. So insya Allah kita akan buat yang terbaik. So gak perlu basa-basi lagi, kita lihat daripada hobi makan yang aku udah lapar juga ini. Oke. Okay. Beli jualan pedagang beserta baksomnya. Wah. Wow. Gak pernah dibuat orang ya. Ya lagipun hobi makan nih, kita memang respect dengan dia. Dia sentiasa membantu peniaga-peniaga kecil. Iya, tapi terus sama-sama baksonya dibeli ya. Wow, ini ganas deh nih. Gak ngerti aku. Aduh guys. Aduh. Tapi gak apa-apa, kita akan lihat ya gimana. Iya betul. So kita gak perlu basa-basi lagi ya, kayak kita mulakan. 3, 2, 1, and go. 15 biji ini. Iya. Mantap. Uy. Beli telur dadar guys. Wih, buat terus. Coba abang pikirkan, ini bisa jadi berapa ratus ribu nih? Oh, lebih 100 ribu nih abang. Tempatnya apa, Pak? Tempatnya. Halo guys. Beli tempat ya. Guys. Kali ini Bang Evan lagi di depan ST35 guys. Kebetulan habis order kopi ya. Dan di sebelah Bang Evan ada sesuatu yang unik. Kayaknya perlu kita liput buat kalian. Ataupun buat kalian yang senang cemil-cemil. Mari kita lihat guys. Ini namanya apa nih Bang? Pentol. Telur goreng. Cukup Madura. Telur tapi 3. Kalau telur di Madura 3. Angka 3. Setong 2 telur. Oh, betul. Nah, ini bahasa-bahasa bagian Aceh ya rasanya. Kalau 5.000 satu tusuk berapa sih isinya? Kalau 5.000? Jadi 15. 15. Kalau budak-budak anak-anak SD biasa beli berapa lah? Kan tuh bang, kadang jajan mereka, tapi kadang mereka jajan 2.000, 3.000 itu. Oh bedanya seperti itu bang? Nah, bedanya hanya yang tak pakai daging ya kita. Daging itu kita ganti telur yang tergoreng. Jadi kalau 5.000 dapat 15. 15 itu artinya 15 biji. 15 biji ini. Iya. Oke. Okay. Kalau anak-anak SD belinya cuma 1.000, 2.000 dapat satu tusuk. Oh 2.000. Wih tapi murah. Bisa lah 5.000 ya. Sama orang tuanya mereka kan banyak. Iya benar-benar. Ini mau kemana lagi nih bang abis nih? Abis ini sih paling balik rumah istirahat bang. Mau sholat abis nih? Iya. Tapi abis asar baru keliling lah. Abis asar? Iya abis asar keliling. Kelilingnya di SD mana lagi? Keliling gang, masuk gang aja bang. Masuk gang gitu? Iya. Berarti jualan dari pagi berarti? Dari jam 8.30 tadi bang. 8.30. Pulang-pulang sore berarti? Berarti ini? Itu 9. 9. Waiki beli yang 5.000 kah? Beli lagi 5.000 bang. Tiga cucuk lah ya kan kalau tiga cucuk sama dengan 1 ringgit 3.000 5.000 bukan 4 untung-untungan 15 Senin sampai Jumat berarti ya. Nah, yang pasti Senin sampai Jumat ya. Oke, Senin sampai Jumat. Kalau Sabtu ini pasti 5.000. 5.000 berapa ya? Mau tak mau lah emang khusus untuk keluarga gitu kan. Iya. Oh kira 3.000 1 ringgit kayak gini nih guys. Berarti direndam sini dulu ya Bang. Iya, jadi agak lembut ya. Oh 2 ringgit. Ini jajanan anak SD guys, jadi kalian harus tahu namanya tuh pentol telur goreng. Kalau orang pun enak bilang pentol telur juga ya. Ini Bang
bumbunya kacang semua bang ya? Oh bumbunya kacang semua? Iya, ini yang agak manis bang. Bumbunya kacang semua guys, agak manis. Ada yang agak manis, ada yang pedas. Yang pedas nih kita campur cabai rawit. Oke. Okay. Waiki, ya Waiki. Cabai rawit. Ini yang mana nih? 5.000 kan berapa ribu? Ya, sama, 5.000. 5.000 ini? Iya. 5.000, 5.000, 5.000. Bang, buat semuanya bang. Ini berapa nih? Berapa? 12.000? Oh iya, 12.000. 12.000 ini? Oke, okay, buatkan bang. Abang taruh bawah semua bang, nanti atas lagi bisa enggak? Jadi kayak telok dadar. Bisa ya? Jadi biar keren video biar apa? Biar sendiri guys. Gitu. Lain macam. Satu loyang. Satu loyang itu 12.000. Ya. Jadi ya, kalau kalian-kalian anak mahasiswa, ibu-ibu, bapak-bapak, om-om, tante-tante mau beli satu loyang harga 12.000. Dilapis banyak? Boleh dilapis. Kita hari ini main masak-masak bang. Okay. Masak-masak. Apa yang belum pernah abang bikin? Kita wujudkan hari ini bang. Satu loyang udah pernah kan? Belum kayak? Satu loyang buat ini. Hanya kok dijimpaknya belum pernah. Oh belum pernah? Oke. Okay. Kita kasih tantangan buat abang. Namanya telur dadar telur dadar pentol telur. Telur dadar. Pokoknya telur dadar pentol lah pokoknya. Berarti ya, aja dia ya. Emang berarti mau tambah ini ya? Nanti kita tambah telur lagi. Tambah telur lagi. Dia buat resepi baru di tempat orang menjual ya. Pernah sih abangnya bikin. Ayo bang, tambah lagi bang. Tambah lagi, ya Allah dia nih. Kayaknya yang jual-jual kayak gini jarang ya bang ya? Ada cuman beberapa ya? Ada beberapa, hanya ada 10 saya tuh. Suami sepupu saya. Suami sepupu yang jual kayak gini. Abang asli Madura berarti? Saya suku Madura. Tembuninya di Pontianak. Tembuninya di Pontianak guys. Lahir di Pontianak udah lama ya. Nah ini timpak sama abang ini. Wih uniknya, sedapnya. Timpak ya bang, gak apa-apa nanti saya bayar telurnya ya. Aman. Biar melekat. Biar melekat. Terus habis itu macam mana makannya ya? Udah berarti itu tugas saya guys. Makannya macam mana itu tugas saya. Langsung masukkan itu dulu. Boleh, 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 boleh. Ah bener bang. Kok masukkan plastik kan gak mungkin lah nih. Ah, mantap. Mantap sekali. Oke okay, guys. Dia buat resepi sendiri guys. Serius, kalau aku seru, happy ya. Juga. Kenapa? Kalau ini jadi kita itu... kasih hadiah bang, aman lah. Insya Allah ada hadiah bang. Pening dia melayan. Ini seumur hidup jualan ini belum pernah kayak gini ya bang ya? Belum pernah. Belum pernah. Belum pernah. Belum pernah. Belum pernah guys. Ini masuk YouTube hobi makan nih bang ya? Oh, hobi makan. Kok berarti Bang Epan nih? Bang Epan nih? Abangnya baru nge. Abangnya baru nge. Bang Epan. Saya kan hanya nengok dari video ya. Abangnya baru nge guys. Saya bilang nanti akan masuk ke YouTube Hobi Makan. Oh Bang Epan ya? Berarti Abang Epan ini. Dia udah biasa ya Bang ya? Tapi dengar dia, nama dia itu takut ya. Untuk menegur ya. Kita buka YouTube. Di Facebook pun saya ikutin ya. Oh, siap. Sama YouTube itu subscribe dah. Siap, siap. Mantap. Bawang putih Bang ya? Iya. Ini betul-betul don't stop, don't bawa. Request. Ini kayaknya kita jadi beli telur dadar guys. Oke okay. Kali ini edisinya pentol telur goreng didadarin gitu ya. Apa mantap. Jadi sudah nih. Oke okay, guys. Abis ini diapain ya bang? Aku pun bingung. Bang kami pun bingung nggak dimasukkan. Kayaknya kita ya? Atasnya kita taruh masuk sini aja ya. Ayo takut jatuh bang ya. Takut jatuh. Iya. Abangnya panik ya. Bang mau beli berapa bang? 5.000 kah? Ya satu ini 5.000 nih. Ambil aja langsung. Tinggal abang curahkan ini. Tidak usah bayar, tidak usah bayar. Udah saya bayar lah. Aman aman aman. Aman. Aman bang. Tinggal abang racik ya. Memang udah disiapkan dah. Benar benar benar. Abang tak percaya deh kan? Siapa tidak kenal dia dah. Kita bikin sesuatu yang besar. Jadi biar yang lain enggak nunggu. Oh, dia letak tanah. Begitu okay. Juga ciri-cirinya. Ya, habis segitu biasa berapa sih? Ya, mesti ada. Pasti enak pasti. Bersih-bersih kalau habis semuanya. Oh, yo telur dia tuh. Tiap hari habis enggak, Bang? Biasa zaman-zaman ini bisa saat kita ini. Jadi inspirasi juga nih ya. Betul. Kalau pengen. Udah dibeli, serius sih. Udah dibeli. Udah dibeli, udah dibayar lah. Makasih banyak. Sama-sama. Iya. Lanjut, Bang, lanjut. Iya. Oke, okay. Ah mantap. Saya ini agak mikirkan gimana cara ngebalikin ini. Ya sama gak bang? Ya. Requestmu itu. Ya Allah, dia punya request Sendo. Nih kan. Ntar, kita. Macam mana mau layan gini? Pokoknya semampu abang. Oke. Nah, ini udah berapa tahun nih bang? Bikin kayak gini? Saya baru semenjak pandemi ya nih bang? Semenjak pandemi guys. Oh. Dia ada bakat untuk buat gak bisa, udah lah bang, gak apa-apa lah. Karena gak pakai tepung nih bang. Karena gak pakai tepung. Iya. Pakai telur. Tapi yang saya salut tuh abangnya, bisa bang, bisa, yang penting jadi, gitu kan? Rupanya tidak bisa kembaliannya. Mari kita bikin telur dadar bang, udah, kita jeblek-jeblek ya bang ya.
Mungkin video ini yang acungnya bang nih. Nggak apa-apa, kalau videonya tuh bagus semuanya bang, berarti kita settingan, betul lah? Betul lah bang? Betul. Kita nggak ada settingan bang. Nanti dikira orang tuh settingan dia. Ya setuju, setuju. Oke, nggak apa bang, jadi makanya tuh berorientasi ada dadar-dadaran gitu guys. Makanya ini disebut dengan pentol telur goreng didadarin. Ini didadarin. Nah, bang, kan telur dadar ya? Iya, tapi kalau pagi sedap nih. Pasti lu pasti nama yang request gini ya. Iya benar. Resepi baru bagi. Udah matang nih berarti ya. Nih, namanya telur dadar pentol telur didadarin. Oke, guys. Tuh abangnya tuh. Ini enggak lama nih ada yang request nih. Bang, beli yang kayak Bang Evan nah, berapa? Iya kan. Pakai telur satu, Bang. Taruh di tengah, Bang. Confirm. Pernah nyoba kan ujung-ujungnya gagal. Gagal. Enggak, ini gagal, Bang. Ini judulnya ada benar tadi nih. Pentol telur goreng didadarin. Udah betul. Kan telur dadarnya. Karena enggak pakai tepung kan abangnya kan? Jadi di video kali ini kalian harap maklum ya, guys ya. Karena kita tidak menggunakan tepung sebagai pondasi awal. Selama pandemi jualan ini ya. Sebelumnya jual kentang telur. Kentang telur berapa lama Bang jualan, Bang? Saya awal 2019 tuh, Bang. 2019. Iya. Sebelum 2019 jualan apa gitu, Bang? Saya dulu kerja bangunan ya. Kerja bangunan ya. Kerja bangunan. Bangunan makin susah. Istri, pas betul waktu itu 2019 tuh istri hamil, bingung jadi nak ke mana. Akhirnya jual makanan ya. Jual makanan lah. Ternyata jalannya jual makanan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Guys, telur dadar. Abang siapa nih Bang? Nama Bang? Wasit. Bang Wasit. Telur dadar Bang pentol Bang Wasit. Hanya ada di depan SD35, tapi hanya bisa request. mari gitu Bang. Terima kasih ya. Langsung ya. Bang, tempat kayak gini beli banyak enggak beli di pasar? Banyak, Bang. Banyak ya? Berapa biasa Bang beli? 15.000 ya, Bang. 15.000. Saya beli Bang ya tempatnya. Oke lah. Ini mantap nih. Saya beli tempat ya. Tempat, tempatnya dibeli. Apa Bang? Dibeli dengan gobak dan motor Bang, jalan kaki saya. Ini Waiki tadi kita taruh, guys. Oh. Sama tempat-tempat jualannya kita beli punya si Abang Wasitnya. Agak ganas nih konten kali ini nih, guys. Oke, kita coba ya. Iya. Bismillah. Ganas banget ini. Oh, mantap. Oh mantap. Telur dadar. Wih sedap nih, serius sedap. Mantap Bang Wasit. Saya pun enggak tahu harganya berapa, Dik. Saya beli 15.000 tambah Bang Tan. Ya, 15.000. Ini bisa jadi berapa porsi nih Bang Wasit? Aku tahu tuh, Bang. Coba Bang pikirkan, ini bisa jadi berapa ratus ribu nih? Oh. Kurang lebih 100.000 lah Bang. Lebih enggak banyak, kurang enggak banyak kan, Bang. Kurang lebih ya? 100.000 gitu. Iya. Tempatnya apa, Pak? Tempatnya? Ah, enggak tahu Bang. Tempatnya sekarang? Beli juga. Oh, itu yang beli kah? Ini kan saya udah beli tempatnya nih. Oke, Bang. Allah, tempatnya tahu kah? Saya harga tempatnya 50.000 macam mana, Bang? Mahalnya, Bang. Mahalnya, Bang. Mahalnya, Bang. Jelas, 150.000. Tempatnya Bapak tadi 30.000 kan? Tambah belanja. Oh, yang ini kayaknya kita nggak bisa bawa nih, guys. Ini bahaya nih. Kalau saya bawa nih, nanti abangnya bingung cari tempatnya. Nggak bisa jualan, Bang. Jualan ini pesan di Banjarmasin, Bang. Jadi, pesannya 2 minggu baru sampai, Bang. Oh, 2 minggu baru sampai. Oke, karena abang udah bilang 2 minggu baru nyampe. Kita dengan berkecil hati tidak membeli tempatnya, guys. Ini kayaknya saya nggak afdol kok makan sendiri. Ini sama tempat-tempatnya saya bawa. Ridho ya, Bang, ya? Ridho ya? Ya Allah, Dini. Baik, kita tolong dibawa. Nanti dibawa dalam mobil. Saya mau bayar sama abangnya. Jadi hari ini tak jualan, Bang. Tak usah jualan lagi. Oke lah, istirahat lah. Abang istirahat, sholat lah. Gak pernah nemu orang beli kayak gini, Bang, kan? Gak pernah. Saya pun gak nge. Kalau abang tadi bilang gak dari hobi makan, saya gak nge, masih. Oh, gak nge ya? Memang gitu, Bang. Saya tuh suka diam-diam gitu. Tempatnya kita beli sekalian. Maaf ya, istri Bang Wahid, saya beli tempat-tempatnya, ini tempat yang baru ya. Tadi dapat berapa Bang, jualan? Belum dihitung Bang. Nyampe 100.000 enggak? Lebih ya? 200 nyampe? Lebih ya? Alhamdulillah. Tadi kan dua sekolah Bang. Oh, dua sekolah? Dari SD 16 juga. 100, 200, 300, enggak tahu sisa berapa yang untuk Abang. Sisanya untuk modal usaha Abang ya. Oh, lama. Itu aja ya guys. Makasih banyak ya. Terima kasih Bang ya. Semoga hobi makan makin sukses. Amin. Itu untuk beli yang baru. Halal yang kita baru. Kita ingin untuk nambah modal abang yang baru. Sedih bulan dengarnya. Joss jualannya. Bang Wahid, sampai ketemu di
video selanjutnya. Wassalamualaikum. Alhamdulillah, sedih nih guys. Oh my god. Halo guys, kita beli semua tempat-tempatnya. Ini nanti kita akan goreng di rumah nih, seru kayaknya nih. Kayak adonan donat gitu. Dan ini nih, sama tempat-tempatnya kita beli. Udah jadi tadi. Sama tempat-tempatnya kita beli. Ini masalah tempatnya sekali dibeli. Enak peraku guys. Oh sudah mau. Nuansa pedas-pedas, ada tepung-tepung goreng dan ada telur dadar. Mantap. Ini jajanan SD yang sangat disenangi banyak orang. Mau yang dari kecil, muda maupun yang tua, termasuk saya yang udah tua pun juga senang. Jangan lupa makan. Yes. Jadi bahwa kemenangan bersama kesabaran, kelapangan bersama kesempitan dan kesulitan. Wow, hebatlah dia nih, memang hebat. Sentiasa banyak membantu peniaga-peniaga kecil, tidak kira besar ataupun kecil, tapi dia suka membuat eksperimen daripada peniagaan seseorang itu. Itu yang membuatkan dia nih unik. Jadi yang aku lapar sekarang ini, siapa yang ingin bertanggung jawab? Bang Evan? Iya, hobi makan yang bertanggung jawab. Bang Evan kena bertanggung jawab ya, karena kita lapar lihat Bang Evan buat video dan konten ini ya. Tapi ini konten paling berbahaya ini guys, beli dengan baskomnya sekali ini. Aduh guys, tapi yang paling penting adalah sebenarnya bukan sahaja hobi makan ini memperlihatkan kita ya. Ya benar. Sesuatu yang kita nggak tahu, tetapi juga di sini kita bisa melihat ya, di mana sebenarnya dalam kita dalam kita mendapat rezeki, kita juga harus memberi gitu. Benar. Jadi dia berbagi rezeki itu adalah suatu perkara yang mulia guys. Ini yang membuatkan bagi kami hobi makan ini sesuatu yang apa? Konten kreator yang berkualitas ya, karena benar. Dia juga membantu orang lain di samping dia mendapat rezeki tersebut. Ya benar. Ya sekurang-kurangnya dia sendiri pergi ke. Ini caranya untuk berkongsi. Beramal. Ini caranya dia sharekan kita sesuatu yang unik yang kita nggak tahu. Kita nggak tahu lagi yang pentol goreng telur dadar entah apa yang tadi ada requestnya. Tetapi di sini kita bisa melihat juga gimana caranya untuk berbahagi rezeki itu. Betul. Nah, mungkin akan menjadi contoh buat kita juga. Satu lagi yang bikinkan aku terharu tadi, selepas dia memberikan semua uangnya terus dibagi sama penjaga ini, aku rasa ingin macam. Ya ada orang ya, ada orang mereka akan kira ya uang itu. Ya betul. Ini dia tidak. Ini tidak, ini ada berapa aja, ambil aja yang ada lebihan. Wah, memang sudah standby. Mantap lah, mantap. Wow. Dia Bang Ipan ini yang suka ya, dia dalam kontennya dia murah senyuman banget dia. Benar. Murah senyuman, lepas itu dia happy ya bila requestnya itu dikabulkan gitu. Wah, seolah-olah benda itu simple ya, itu cuma jajan untuk sekolah SMA, SMP ya kan. Yes, benar. Tetapi dalam masa yang sama dia happy banget ya. Dia happy untuk berbagi dan dia happy untuk makan. Itu yang penting. Yes. Nah, itu yang mantap. So kita pun doakan kepada Bang Evan ya. Semoga terus dipermudahkan rezekinya. Insya Allah. Ya. Insya Allah kalau Bang Evan lihat ini juga, doakan kita juga Bang Evan. Ya. Yes, insya Allah. Kita pun coba untuk berbagi rezeki lepas ini insya Allah. Ya, insya Allah. So guys, begitu saja ya Pakcik. Yes, itu saja. Thank you very much for watching. See you for the next video. Assalamualaikum. Bye.